Doa ibu hamil agar bayi sehat sempurna dan mudah melahirkan. Berikut ini adalah lafaz doa ibu hamil agar bayi sehat sempurna dan mudah melahirkan. Ijazah doa bumil dari Kiai Haji Ali Ma'sum Karapiak. Silahkan ketik qabil tu di kolom komentar untuk menerima doa bumil dari Kiai Haji Ali Ma'sum Karapiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Aab Muhammad. Kehamilan merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Proses melahirkan merupakan peristiwa yang dianggap biasa, namun sejatinya itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Setiap ibu hamil tentu menginginkan janin yang sedang berada dalam kandungannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, bahkan tanpa ada permasalahan hingga proses persalinan. Usaha untuk menjaga kesehatan janin tidak hanya dari mengkonsumsi makanan bernutrisi dan menerapkan gaya hidup sehat saja, melainkan ada faktor X yang sangat penting, yaitu dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Jadi, terus berdoa pada saat hamil dan menjelang proses persalinan sangatlah penting. Secara ilmiah, doa itu bisa menguatkan dan menenangkan ketika seorang muslimah sedang hamil. Jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya untuk memperlancar semua persalinan. Nah, apalagi saat usia kehamilan sudah di atas minggu ke-18. Indra pendengaran janin sudah mulai berkembang ke arah yang lebih sempurna lagi. Doa-doa baik yang didengar janin bisa membuatnya memberikan respon baik di dalam perut. Kali ini kami akan sharing mengenai ijazah doa ibu hamil dan melahirkan dari Kiai Haji Ali Ma'sum Pondok Pesantren Ali Ma'sum Yogyakarta. Sebelumnya, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari kami. Subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Berikut adalah lafaz doa ibu hamil agar bayi sehat sempurna dan mudah melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfaz waladi ma dama fi batni washfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an tamman la yughadiru saqaman. Allahumma sawwirhu fi batni suratan hasanatan وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك اللهم أخرجه من بطني وقت ولادتي سهلا وتسليما اللهم اجعله صحيحا كاملا عاكلا حاذقا عالما عاملا اللهم طول عمره وصحح جسده وحسن خلقه وخلقه وأفصح لسانه وأحسن صوته liqira'atil hadithi wal Qur'an bibarakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, peliharalah anakku selama berada dalam kandunganku dan sehatkanlah dia, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyehatkan. Tiada kesehatan tanpa kesehatan darimu, kesehatan yang sempurna dan tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Ya Allah, bentuklah dia di dalam rahimku dengan bentuk yang bagus, dan tetapkanlah hatinya untuk beriman kepadamu dan kepada Rasulmu. Ya Allah, keluarkanlah dia dari rahimku ketika aku melahirkannya dengan mudah dan selamat. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang sehat, sempurna, cerdas, cekatan, berilmu, dan mengamalkannya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, baguskanlah akhlaknya dan rupanya, fasihkanlah lisannya, dan baguskanlah suaranya untuk membaca hadis dan Al-Quran dengan berkah pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah tadi doa ibu hamil agar janin dalam kandungan sehat dan lancar saat melahirkan. Doa ini merupakan doa ijazah dari Kiai Haji Ali Ma'sum Pondok Pesantren Karapiak Yogyakarta. Bunda muslimah yang sudah menerapkan doa ini bisa menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan ijazah doa ini.
Doa ini bisa diamalkan atau dibaca setelah sholat fardu maupun dibaca saat pagi dan sore atau semampunya. Tapi, prinsip doa lebih sering dan istiqomah lebih baik. Dan selain mengamalkan doa ini, dianjurkan para bumil supaya saling mendoakan kepada ibu hamil lainnya disertai hadiah Al-Fatihah agar menjadi mata rantai saling mendoakan. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.